Yuhu, saat ini kita berada di Hollywood Sign. Ini dia fotografer kita. Bisa sewa suite escape. Ini dia foto sampai totalitas banget ini. Model-modelnya juga ini dia. Kita dari Los Angeles sekarang ada berada di lokasi di Hollywood. Jadi kemungkinan kita sudah akan berpisah dan kita akan ke Las Vegas kembali. Terima kasih. Turun lagi. Nanti kita makan siang. Mau makan Indo di Rancho. Jalan ke hotel. Namanya Java Bistro. Ini yang pernah berong makan bukan ya? Oh iya. Ini yang pernah. Kalau orang Manado sering nonton vlog siapa ya waktu itu? Pita ya. Ini tempat makannya Kak Pita sama siapa? Vina Gracia sama Eda. Outlet di Los Angeles. Soalnya di sini yang lengkap ada branded juga. Mau cari unit kok, mau cari unit. Ini kita berada di area dan saya kasih tunjuk. Ini adalah penampakannya. Saat ini kami sudah mau check out. Melanjutkan perjalanan kami ke San Francisco. Ini udah di McCarran Airport. Mana Pak? Kita mau melanjutkan perjalanan ke San Francisco.
airportnya Las Vegas. Ini uniknya di Las Vegas, airportnya juga ada mesin buat judi. Ada mini casino here. Just in case you miss casino in the strip, you can play here. Original merchandise-nya, official merchandise-nya Starbucks Las Vegas. Sih, lucu banget. Tumblernya lucu. Halo, saat ini kita sudah ada di San Francisco. Dan ini adalah Union Square. Ini Apple Store-nya di sini. Thank you.
Kita lagi di mana? Kita lagi di apa sih namanya? San Francisco lah, yang pasti. Apa art? Apa lah? Ada gedung-gedung tinggi ini. Saat ini kita sudah berada di Times Square. Hai, kita mau lihat patung Liberty. Jadi harus naik kapal. Ada. Ini tiketnya. Jadi kalau kita adult tuh $18.5. Itu udah include semuanya. Kalau misalnya kids dari 4 sampai 15 kalau enggak salah, itu $9. Under 4 years old, jadi dari bayi sampai 4 tahun itu masih gratis. Jadi belinya di sini ya. Ada tiket booth-nya. Ada tulisannya tiket. Jadi kita queue di sini, beli tiketnya, terus nanti kita keluar lagi. Naiknya dari sana. Ini adalah kota Boston dari Hotel Sheraton Boston. Keren kotanya.